Inspirasi pagi setiap dua minggu sekali. Ini kita akan kongsi kepada anda hari ini berkenaan hadapi ujian dengan tenang dan reda. Dan seperti biasa, untuk bercerita lebih lanjut bagaimana kita menghadapi ujian, ada yang kata ujian ini merupakan satu perkara yang juga mungkin ada kebaikannya, tapi ada juga yang tidak suka dengan ujian. Tapi bagaimana untuk kita menghadapi dengan tenang dan juga reda? Kita bersama dengan Kak Zu, sudah pasti yang akan menjadikan perbualan kita ini bermakna. Terima kasih Kak Zu kerana bersama kami. Kalau minggu sebelum ini berkenaan dengan matlamat hidup ya. Yes. Dua minggu lepas kita cerita pasal matlamat hidup. So macam mana kita nak capai matlamat hidup? Dalam masa perjalanan nak capai matlamat hidup ni, kita akan tempuh banyak ujian. So ujian ni apa? Apa tu ujian sebenarnya? Ujian ni bagi Kak Zu, ujian ni selalu kita timbul ujian ni sebagai satu musibah. Sebenarnya ujian ini tidak bukan musibah. Kita terima benda baik pun sebenarnya dalam hidup kita ujian. Ambil contoh dapat rumah baru pun sebenarnya ujian juga. Ujian apakah yang aku terima mungkin ni, kita tak tahu. Tapi dalam kehidupan kita yang sebenarnya, apa pun berlaku dalam apa pun yang kita terima pada waktu itu, kita kena positif. Kita jangan rasa ujian yang kita terima itu adalah musibah. Kita kena tenang-tenang sahaja apabila ada segala masalah dalam hidup kita. Kak Zul ibaratkan apabila ujian itu datang seperti setenang air dan sungai. Air sungai ini dia banyak batu-batu. So macam mana dia mengalir melawan batu-batu tu, tapi kita nampak tenang aja. So setiap perjalanan, setiap masalah kita terima, kita tenang. So first step bila happen dalam hidup kita, kita kena bersabar. Sabar. Kita ambil pelajaran. And then jangan selalu menyalahkan kepada takdir, menyalahkan kepada orang. Sebab selalu dalam hidup kita kan, bila jadi je sesuatu, kita akan tanya, ya Allah, ya Tuhanku, why me, why me? Actually, sebenarnya Allah nak jawab kat kita, why not? Sebab Allah dah cakap dalam Al-Quran, ujian itu mengikut kemampuan kita. Ujian mengikut kemampuan kita. Maksudnya, apa yang berlaku dalam hidup kita itu adalah mengikut kemampuan bahu kita. Dan jangan risau. Setiap ujian ada solusi dia. Ada solution. Dalam Al-Quran tidak ada tulis yang kita terima sesuatu dalam hidup kita tu kita kena merungut. Tidak. Kita kena terima, kita kena cari solusi dan percayalah. Janji Allah itu pasti bahawa setiap ujian ada jalan dia. Ini solusi untuk ujian-ujian yang datang kepada kita tanpa diduga, Kak Zul. Tapi kadang-kadang bila kita sebut pasal ujian ni, ada ujian itu yang diundang sendiri oleh individu tersebut. Ialah masalah itu terjadi disebabkan oleh sesuatu perkara yang dilakukan oleh diri mereka sendiri. Jadi bagaimana untuk mereka menerima keadaan tersebut sedangkan mereka tidak sedar bahawa ujian itu mereka yang menjemput? Okey, ujian ni sebenarnya yang dari diri kita sebenarnya berlaku kerana kekilafan kita. Satu, kita tak belajar. Satu, kita gopoh-gopoh. And then perkara pertama memang macam Su cakap tadi, jangan salahkan orang lain. Satu jari tunjuk pada orang, sebenarnya empat jari tunjuk pada kita. Itu kita kena belajar. Dan kita kena belajar, kita kena terima hakikat. Tidak ada orang nak tengok kita jadi susah. Tidak ada. Tapi kita bila berlaku je, mula-mula sekali kita nak salah semua orang. Nak salah mak lah, nak salah kawan lah, nak salah suami lah, nak salah isteri lah. Kita terlupa untuk menyalahkan diri sendiri. And then kenapa berlaku kekilafan tu disebabkan kita selalunya kita tidak belajar. Kita gopoh-gopoh. Bila dapat sesuatu tu, kita excited tu sampai macam like terlupa dunia sekejap kan. Pernah tak kita excited tu sampai macam nak buat satu benda tu dalam keadaan yang sangat tak tenang. And then macam tajuk Kak Zul hari ni sebenarnya kita kena hadapi ujian dengan tenang dan reda. Apa itu reda sebenarnya? Reda tu kita kena accept dengan hati yang terbuka, jangan question.
Kenapa ini berlaku pada aku? Kenapa ini tak berlaku pada Su? Kenapa berlaku? Kenapa hanya saya saja yang kena tempuh all the ujian? Jawapan kenapa-kenapa itu sebenarnya tidak ada jawapan. Ya. Kerana apa yang berlaku adalah mengikut tahap kemampuan kita. Mm-hmm. Itu yang paling penting sebenarnya. Mm-hmm. Baik, Kazu. Tadi Kazu ini nyatakan menghadapi ujian dengan tenang seumpama air di sungai yang mengalir. Tapi kalau ujian itu disusuli dengan tangisan, mungkin juga disebabkan kesedihan kita atas pemergiannya orang yang tersayang. Bagaimana kita nak menghadapi itu dengan tenang tapi pada masa sama kita sedih sebab ataupun ialah sebenarnya sebenarnya menangis itu tidak salah. Yeah. Kalau kalau kita perlu untuk menangis untuk meriliskan kita punya feeling, tangislah, menangislah sepuas-puas hatinya. Mm-hmm. Tetapi jangan mengambil masa untuk menangis tu berhari-hari. Kerana macam kalau kita kehilangan sesuatu, mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai. Ambil masa untuk menangis. Tetapi jangan terus-terus tangis. Jangan sampai berpanjangan. Ya. Sebab kehidupan kita perlu diteruskan. Yang pergi tetap pergi. Hmm. Katakanlah kalau yang pergi meninggal, kita memang dah lagi tak boleh bertanya apa-apa. Hmm. Tapi kalau putus cinta, kita kena fikir yang pergi itu adalah tidak baik untuk kita. Hmm. Dan mungkin sebagai manusia biasa, kita akan menangis. Sebab kita cinta sangat. Cinta manusia ni dia tak akan berkekalan. So biarlah lepas menangis, kita kena cakap pada diri kita, yang pergi itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Sebab kita ni sangat baik. Kita ni terbaik. Kita yang pergi adalah bukan terbaik untuk kita. Jangan terus-terus bersedih. Okey. Jadi maksudnya konsep reda yang cuba disampaikan oleh Kak Zu di sini perlu disusuli dengan usaha diri sendiri ya, untuk meredakan segala ujian tersebut. Tapi orang ramai akan berkata-kata, Kak Zu, it's easier said than done. Kita boleh bercakap sebagai pakar motivasi ataupun siapa saja yang berikan nasihat, you can say that you're not in my position, atau tidak di tempat saya. Jadi apa nasihat Kak Zu selalu sampaikan kepada mereka yang berkata seperti itu? Sebenarnya reda ni bila berlaku sesuatu benda, mula-mula sekali kita kena berfikir. Okey. Kita ambil masa berfikir. Okey, mungkin apa Kak Zu boleh cakap saja. Tetapi Kak Zu boleh tarik tangan untuk sama-sama berfikir kenapa masalah ini berlaku. And then kita kena accept. Accept inilah yang paling penting sebenarnya. Kita kena accept benda ini berlaku. Selepas kena accept, kita kena trust. Kita kena buang. Kita kena buang and then move forward. Sebab setiap manusia yang tidak diduga, Kak Zu rasa tidak ada manusia yang tidak diduga. Ya. Saya, Kak Zu sendiri diduga, Kak Su sendiri diduga, tapi bermacam-macam dugaan. Mungkin dugaan yang Kak Zu tempuh tak sama seperti yang orang lain tempuh. Hmm. And then Kak Zu bercakap mengenai pengalaman. Kak Zu juga pernah diduga dengan putus cinta. Kak Zu juga pernah diduga dengan masalah kewangan. Betul. Tapi dugaan itu tidak membawa kita duduk sampai tak boleh buat apa-apa. Ya. Kalau kita tak bangkit, kita akan tenggelam dalam masalah kehidupan kita. Ya. Dan orang yang akan membantu dalam masalah kehidupan kita adalah diri kita sebenarnya. Okey, baik. Penting. Terima kasih Kak Zu sebanyak seringkas berkongsi dengan kami bagaimana untuk terus kekal reda dan juga tenang untuk menghadapi ujian. Semoga ini bermanfaat untuk anda penonton Sahabat Pagi Malaysia hari ini. Ya, itu untuk inspirasi pagi. Terima kasih Kak Zu. Sama-sama. Ya. Kalau ada ujian, tenang-tenang seperti dalam air di sungai walaupun banyak batu mengalir dengan setenang-tenangnya. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Kak Zu. Baik.